Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Tommy Gombong Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara edit foto Oil Splash Color. Bagaimana cara pengeditannya? Tunggu dulu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan jangan lupa bantu share buat ngembangin channel saya. Oke, untuk tutorialnya saya menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi Pixabay Pro. Buat kalian yang belum menontonnya, silahkan download di Google Play Store secara gratis. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Baik teman-teman, langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama yang kita butuhkan di sini adalah aplikasi Pixabay Pro. Buat kalian yang belum mendownload aplikasinya, kalian bisa download di Google Play Store secara gratis tentunya. Dan buat kalian yang baru bergabung dan menyukai konten saya, silahkan subscribe, like, komen, dan jangan lupa bantu share buat kembangin channel saya. Oke, kita langsung aja mulai ke tutorialnya. Mari kita buka aplikasi Pixabay Pro. Get a picture. Pilih new blank. Untuk size atau ukuran kita pilih 3000x2000 saja. Untuk background color-nya kita putihkan saja. Lalu blur, lalu efek, insert, pilih galeri, kita cari foto yang akan kita edit. Oke, saya potong dulu. Jika sudah, centang. Lalu kita perbesar, usahakan gambar posisinya pas di tengah-tengah ya teman-teman ya. Nah, kita sudah, kita centang, lalu centang kembali, klik no, lalu kita klik effect, pencet filter, klik galeri. Lalu kita masukkan oil splash-nya, centang, lalu kita perbesar, kita turunkan dulu opacity-nya biar kelihatan saat kita melepaskan posisinya. Sudah, kita kembalikan lalu centang, lalu cut out blend mode, kita add, lalu centang, klik no, ke effect, scroll ke bawah, grayscale. Oke, kita atur di sini ketajaman warnanya. Sepertinya cukup. Oke, jika sudah kita centang, lalu kita ke adjust. Kurva ini hanya untuk detailnya saja teman-teman ya. Oke, kita centang, lalu bisa kita tambahkan tulisan. Oke, jika sudah kita centang, kita paskan. Kita bisa tambahkan variasi atau apa sesuka kalian nih teman-teman ya. Saya akan mencoba menambahkan kita akan menambahkan fitness ya teman-teman ya. Lalu jika sudah centang,
jika semua dirasa sudah cukup, kita klik export, save picture, hit save pro. Nah, sekarang klik kembali, langsung keluar, kita buka galeri. Pilih album PitchCypro. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, gimana? Mudah bukan teman-teman cara membuatnya? Selamat mencoba. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan bantu share buat ngembangin channel saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.